Ini adalah satu sudut di ruas Jalan Rintis menuju air terjun. Ketika musim hujan, terdapat alur sungai yang cukup eksotis. Ini adalah wisata air terjun Temurun. Jadi kondisinya kita bisa hiking. Wow. Perhatikan deru air terjun. Sangat deras. Ini adalah kondisi dari ketinggian ini kita bisa melihat barunya air terjun. Sekitar air terjun Temurun ini, di hutan ini ada jenis benalu. Pak, ini apa namanya, Pak? Ini adalah benalu api. Obat tradisional di sini dipakai untuk menyembuhkan kanker. Kanker? Iya, kanker. Oh, Pak. Caranya, yang ininya dipotong-potong, kemudian direbus. Airnya diminum. Oh, cuman itu aja, nggak perlu dikeringkan? Dikeringkan dulu. Satu on berapa? Wow, satu on 500.000. Satu on 500.000 ya. Jadi ini tadi nemu hanyut? Nemu hanyut ini. Wah, rezeki hanyut. Makasih, Pak, makasih. Dia kasih aja selain kanker apa aja, Pak? Ini pokoknya jenis penyakit dalam. Penyakit dalam ya? Jenis penyakit dalam. Oke, guys.
banyak jalan rusak. Alhamdulillah saya datang sudah jadi jalan yang berkat Bapak Presiden Joko Widodo. Merupakan langkah dari Indonesia pinggiran yang akan maju Indonesia, visi Indonesia maju sesuai dengan visi Presiden Joko Widodo. Indonesia maju. Di sekitar air terjun Temurun juga ada gazebo wisata mangrove. Ini adalah contoh pengelolaan mangrove menjadi tempat wisata untuk mempertahankan keasliannya sekaligus memelihara paru-paru dunia. Harusnya dunia membayar kepada Indonesia karena kita memelihara pohon mangrove ini. Kita dengar ini, gimana kata para ahlinya? Saya bukan ahli, tapi kalau melihat hutan mangrove seperti ini, pesisir kita aman. Ini hutan mangrove yang paling natural, yang paling oke di Kepulauan Anambas. Mantap. Jadi kalau kita berwisata ke air terjun Temurun, kita dapat double. Hutan yang hijau, air terjun yang cantik, dan tentu wisata mangrove yang harus dilestarikan. Ya, tunggu. Oke.